warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya sehingga kita detik ini masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara workshop penyusunan SOP Standar Operasional Prosedur STAIN Salatiga tahun 2019. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khatimul anbiya penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya atas nama pembawa acara saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri workshop ini sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam mendalami SOP yang berlaku di STAIN Salatiga ini. Pada pagi yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan ketua panitia. Yang ketiga, sambutan kepala UPT Perpustakaan STAIN Salatiga. Yang keempat, sambutan ketua STAIN Salatiga. Yang terakhir, penutupan acara pembukaan workshop STAIN Salatiga. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dengan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Selanjutnya acara kedua yakni sambutan dari ketua panitia yang seharusnya disampaikan oleh Ibu Dia Rohati. Namun berhubung Ibu Dia sedang sakit, sambutan panitia diwakili oleh Bapak Itmamuddin, Sarjana Sosial kami, persilakan. Demikian sambutan dari perwakilan ketua panitia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Itmamuddin. Acara ketiga, sambutan dari Kepala UPT Perpustakaan STAIN Salatiga, Bapak Sudianto, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Bapak Sudianto, Sarjana Hukum, kami persilakan. Hadirin sekalian, demikianlah sambutan Kepala UPT Perpustakaan STAIN Salatiga, Bapak Sudianto, Sarjana Hukum. Sambutan berikutnya dari Ketua STAIN Salatiga, Bapak Imam Sutomo, sekaligus dimohon untuk membuka acara workshop Standar Operasional Prosedur atau SOP. Kepada yang terhormat Bapak Imam Sutomo, dipersilakan. Terima kasih Bapak Imam Sutomo. Hadirin sekalian yang kami hormati, sampailah kita sekarang pada acara pokok, yakni workshop Standar Operasional Prosedur STAIN Salatiga yang akan segera kami serahkan sepenuhnya kepada saudara moderator selaku pemandu workshop yang dalam hal ini akan dipegang oleh Bapak Wiji Suwarno. Lagi kami mengucapkan selamat mengikuti workshop, semoga sukses. Atas nama pembawa acara kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Dan marilah kita tutup acara pembukaan workshop Standar Operasional Prosedur atau SOP STAIN Salatiga ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bilahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.